Aditya Ginting menghadapi bahaya dari meja lawan saat ini. Marcobang Gulut masih terus bisa berdiri. Aditya Ginting dalam bahagia. Kembali perjuangan takedown dari Suwadi. Iya, ini arah kepala dari Adi. Percobaan ini yang saya bilang, Bung. Kimura dari tadi, Bung. Iya, ini yang saya bilang, Bapak Suwadi. Apakah berhasil kita lihat? Kuncian terus oleh sang beca laut. Hanya bagian dalam berbahaya. Percobaan takedown dari Adi. Berhasil oleh Suwardi. Kita lihat. Suwardi meredam. Mencoba untuk men-set up. Ya, karena yang dihadapinya adalah fighter muda dan berbakat. Muda berbakat dan kuat. Tidak mau begitu saja dia terburu-buru mengambil keputusan. Betul sekali, betul sekali. Ya, cukup berbahaya, Bu. Sudah ada di posisi back position. Ya. Wardi coba oleh Suwardi. Iya, single leg. Itu. Apakah kuncian ini akan masuk? Ataukah Aditya Ginting harus tap? Dimanfaatkan dengan baik oleh Aditya Ginting. Ya, satu-satu poin membuat terjatuh tapi cukup berbahaya juga, Bu. Ya. Karena leher dari Aditya. Malah semakin dalam ya, Bu. Betul sekali. Ini kita lihat bagaimana. Close guard saat ini. Bagaimana Suwardi apakah bisa memfinish. Menyelesaikan pertandingan hingga ronde keempat. Ya, ini, atau Aditya Ginting bisa memaksa lebih lama lagi permainannya di sini, Bu. Ya, ini agak sulit karena tangan kiri dari Suwardi berada di sisi luar, Bu. Ya. Kita lihat di sini bagaimana ya. Aditya Ginting masih mengganggu dengan pukulan-pukulan ke arah perut dari Suwardi untuk bisa melonggarkan tangan dari Suwardi. Ya. Kita lihat di sini, saya rasa Suwardi akan melakukan ini sebagai transisi untuk melakukan submission selanjutnya. Ya, bisa melakukan sweep, Bung. Ya. Atau juga butterfly di sini bisa ya, saja, Bung. Betul sekali. Setidaknya ini bisa diceritakan sebagai transisi untuk dia melakukan. Upaya dan dalam bahaya. Cukup berbahaya. Suwardi. Kita lihat apakah Suwardi bisa menyelesaikan. Body lock sudah didapatkan oleh Suwardi. Kembali pukulan ke arah kepala. Ya, ya. Akumulasi serangan yang cukup akan membuat Aditya kehilangan kesadaran. Ini yang saya bilang, Bung. Ini pertandingan mental, Bung. Betul sekali. Apakah di ronde kelima Aditya Ginting masih bisa meredam tekanan dari Suwardi dan juga pendukungnya, Bung. Betul sekali. Dan ini saya rasa satu kesempatan emas yang harus dimanfaatkan oleh Suwardi dengan baik, Bung. Karena sangat sulit mendapatkan posisi seperti ini. Ya. Di mana Aditya tahu persis bagaimana menghadapi Suwardi baik di striking maupun dalam. Ginting di sudut biru. Luar biasa, Bung. Layak, Bung. Luar biasa. Partai yang layak ditonton. Betul sekali. Dan ini ya, benar-benar bisa menjadi contoh bagi petarung lain bahwa ya, Aditya memiliki satu kesiapan mental maupun fisik yang luar biasa untuk menghadapi seorang senior yang bisa kita katakan sangat senior, Bung, ya. Ini, Bung, cukup akrab kedua fighter ini. Ya. Saya bilang kemianya bersaudara, fighternya juga bersaudara di sini, Bung. Respect dan juga aplaus dari para penonton kepada kedua fighter ini, Bung. Masa yang layak, Bung. Layak. Tentu saja kemenangan dari sudut merah. Instead.